Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Just & Co. Kali ini kita ada TV merek Panasonic 32 in. Masalahnya dia standby, jadi di on langsung kembali ke merah lagi. Nah, di sini kita udah bongkar. Kita lihat. Kalau diperhatikan ada elko yang kembung, sebagian-sebagian elko yang kembung. Nanti kita cek apa memang masalahnya di elko atau di komponen yang lain. Ya, kita skip dulu. Oke. Setelah dibongkar diganti, kita ganti 3 elko masing-masing. Ini 470 25 volt, kondisinya udah melembung. Ini juga nih, kelihatan posisinya atasnya udah ini. Satu lagi seperti ini. Ya, kita coba, mudah-mudahan dia bisa. Alhamdulillah udah standby, udah normal kembali. Sekarang coba kita rapikan karena masih berantakan. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.